Gunawan. Guru iklan deh ini. Ivan Gunawan Putra. Kita sambut ini dia, Nadia Chua. Menang gak menang itu tergantung. Tapi doa saya selalu menyertai. Anak dengan lisensinya berbeda-beda gitu kan. Aura kemarin pergi ke Miss Grand Internasional, Bella kemarin ke Miss Intercontinental, terus Nadia Miss Asia di Indonesia, masing-masing di Nadia itu juga bisa dibilang persiapan itu kalau aku melihatnya mateng banget gitu. Dan yang dipersiapkan oleh Nadia ini bukan hanya sekedar catwalk. Catwalk buat aku kecil lah sekali dua kali gitu, tapi Nadia ini banyak melakukan peduli dengan hak asasi manusia dan itu penting banget. Senang banget Indonesia sebenarnya peduli gitu kan. Jadi Indonesia juga adalah negara yang care ya. Oke, nah Nadia ini bangga nggak ada sosok Ivan Gunawan di belakang? Apa yang saya keluarkan kepada anak-anak saya, persiapannya menuju internasional semua itu, kita tuh punya kekhawatiran juga ya. Jadi kan kalau menang di sana, kalau kalah dibully Oma. Ya. Jadi makanya kita tuh berusaha selalu ingin tampil semaksimal mungkin. Kita udah berusaha protes aja mesti ada, jadi nggak boleh terlalu berapi-api, nggak boleh ngelos juga gitu kan. Karena kalau sebuah kompetisi internasional tuh jurinya bukan hanya ada di meja juri ya. Semuanya benar-benar kelihatan. Yang paling mahal adalah attitude. Dan what I'm like from her itu attitude-nya juga bagus banget. Jadi ya ini terbukti dia menjadi juara. Kalau aku bilang silent queen, nggak pernah ada drama, nggak pernah ngeluh capek, nggak pernah. Ya dia jalanin aja terus. Humanity itu mencari global ambassador yang bisa membantu isu-isu sosial di berbagai negara, bukan cuma di Kanada, bukan cuma di Indonesia. Kemarin tuh aku sempat ke Meksiko, ke dua kota di Meksiko, dan di sana kita mengunjungi anak-anak yang ada cerebral palsy, terus anak-anak yang kekurangan sekolah-sekolah. Jadi itu aku cuma mau bilang terima kasih. Thank you for trusting me, thank you for believing in me, dan setiap ini hari pertama aku ketemu Kak Ivan. Gak boleh keluar rumah tanpa makeup. Jadi sering banget kalau udah menang nih, dia jalan-jalan ke mana sih kamu kemarin, MRT atau ke supermarket. Dia foto selfie, terus dia gak makeup abis, gue ocehin. Lo pikir lo siapa? Lal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